Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supriyana, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan ini mendukung sepenuhnya terhadap penerapan pemberlakuan PPKM darurat COVID-19, sehingga kami menyerukan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk bersama-sama mentaati PPKM darurat ini. Dan sekaligus juga saya menyampaikan kepada warga masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Pangandaran terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ibadah, baik ibadah secara rutin keseharian kita, terlebih pada saat kita akan menghadapi Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah kurban, tentu semuanya harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Itu semua harus selalu diperhatikan agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Usaha ini tentu merupakan sebuah usaha nyata kita semua untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini, sehingga kita semua kembali normal seperti sedia kala. Kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian, terutama pada saat melaksanakan ibadah, kita akan semakin tumanina. Saya rasa itu, terima kasih. Sekali lagi, mari kita dukung PPKM darurat COVID-19 dan juga senantiasa menggunakan protokol kesehatan pada saat aktivitas apapun, termasuk ibadah, baik ibadah rutin maupun Idul Adha yang akan datang, termasuk pelaksanaan ibadah kurban. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.